betapa powerfulnya doa seorang ibu. Cerita terjadi masa tahun 2003. Saya ada exam pukul 9 pagi. Saya terbangun lambat. Saya bangun pukul 9 pagi. Exam pukul 9 pagi ni. Saya punya kelang kabut, mandi kan, tak sempat mandi, bergeram, terang tak betul. Sebelum saya nak gerak tu, mak saya cakap, "Zam, nak pergi kelas ke exam mak? Boleh belikan mak nasi lemak dulu tak?" Saya macam, "Mak, saya dah lambat ni mak, exam ni mak." "Oh, tak apalah, kau pergi lah. Tapi kalau saya pergi, mak nak makan apa?" "Tak apalah mak, tak makan." Saya punya sedih ni tu, saya kata, "Tak apalah mak, saya pergi makan dulu." Saya beli makanan, nasi lemak, saya bagi kat mak. Lepas tu mak cakap, "Sempat ke sampai, Zam?" "Mak, kalau tak sempat sampai, bukan rezeki saya, mak." Mak cakap, "Mak doakan kamu sempat sampai dewan exam." Daripada rumah saya sampai dewan exam ada 4 traffic light. Hari itu semua traffic light hijau. Traffic light pertama hijau. Traffic kedua daripada jauh dah hijau. Oh, hijau. Okey, sempat. Tiba-tiba kuning. Eh, rasa macam tak sempat, rasa macam cepat. Doa ibu daripada kuning jadi hijau balik. Weh. Rasa macam tak sempat, rasa macam sempat. 3, 2, 1. Rasa macam sempat. Sempatkan doa ibu. 1, 2, 3, 4. Dia kira 100 kali. Tak tahu sama berapa dia kira. Then betul-betul depan koridor nak pergi straight ke dewan, tiba-tiba tak pernah jadi, ada satu parking kosong betul-betul depan koridor. Saya terus parking, park motor, berlari sampai depan dewan exam. Semua student tengah lepak kat luar. Kenapa ni? Tak ada exam ke? Oh tak, examiner tayar pancit, exam delay. Kata tak, maybe mak saya yang pancitkan tayar examiner tu. Tapi saya punya terkejut tau, saya punya terkejut. Saya call mak saya, "Mak, mak, saya sempat sampai mak, exam tak start lagi, delay." Mak saya cakap apa, "Zam, masa lepas kau pergi, mak habis wudu, mak solat hajat, 2 rakaat. Mak doakan kamu sempat sampai dewan exam." Mak saya doa, saya sempat sampai dewan exam. Saya sampai dewan exam, guys. Cuma mak saya tak doa saya boleh jawab soalan lah.